part 3 karakterku mencari ubur-ubur. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau belum kebangetan cuk, udah capek-capek bikin video malah gak subscribe. Ya, kita kembali ke ceritanya. Terlihat Perseus sedang melihat quest. Ia sedang menjalankan misi menjadi laki-laki. Dan ia kurang item pisau laki-laki. Dan itu adalah misi yang diberikan oleh Dewa Bagian Barat. Ia ketakutan kalau ketahuan Dewa Barat itemnya masih kurang, ia bakal dipisaui alias dimarahi. Dan tiba-tiba, dum, ada aura besar yang mengancam Perseus. Kemudian tangan Perseus tertutupi batu. Ia kesakitan. Yang kemudian batu-batu itu tambah besar dan tambah besar lagi. Yang akhirnya membentuk wajah. Wajahnya orang ketawa itu ya. Dan itu ternyata NPC Dewa Wilayah Barat. Ia menatap Perseus dengan kengerian yang tajam. Wadidaw, bahaya ini. Perseus pun menunduk karena ia kesakitan. Kemudian ia minta maaf kepada Dewa Wilayah Barat karena belum menyelesaikan misi untuk menjadi laki-laki. Tapi ia berjanji akan menyelesaikan misi laki-lakinya itu dengan segera. Dan ia akan menemukan item terakhirnya, yaitu pisau laki-laki. Kemudian Dewa Barat memberitahu kalau ia akan menghukum Perseus jika gagal lagi. Tapi karena ia sudah mengumpulkan 4 item laki-laki, jadi Dewa Western memberikan hadiah. Ia pun melepas tangan Perseus yang kemudian ia memberikan hadiah artefak dewa, yaitu 9 batu Vetus. Itu artefak dewa level 999 itu ya. Wadidaw, level maksimal itu cuk. Ngeri. Perseus pun pergi meninggalkan area perjamuan. Kemudian Dewa Barat menjelaskan kalau item Vetus adalah item yang dapat melahirkan monster golem tingkat dewa. Walaupun itu masih rendah, tapi itu bisa dijadikan pertarungan atau perlindungan saat pertempuran. Tapi ada syaratnya, yaitu darah para kera untuk diserap menjadi divine power dari 9 batu Vetus. Oh yes, Perseus sangat senang mendapatkan hadiah 9 batu Vetus dari Dewa Western. Ia pun menggunakan batu itu dan yah, muncullah jeng. Lahirlah kura-kura batu sebagai bentuk awal. Kemudian di belakang batu itu ya ada si cewek seksi yang kemarin buka baju di depan Perseus itu ya. Dia memberitahu kalau item pisau laki-laki telah ditemukan dan itu ada pada player dengan karakter ubur-ubur. Wadidaw, ubur-ubur cuk, itu maskin. Perseus pun merasa senang karena telah menemukan pisau itu. Ia tinggal mengambilnya dari si ubur-ubur. Itu mah mudah karena ubur-ubur adalah karakter terlemah di dunia Seven Star. Dan ya, scene pun berpindah di kota Kingsi. Terlihat Pak Tua menagih duit $1,000 itu ya. Maskin mau pinjam dulu sama Tan Hua. Kalau ia sudah menjual item-itemnya, ia bakal mengembalikan $1,000. Itu mudah cuk. Tapi Tan Hua gak mau soalnya ini penipuan. Kemudian Maskin menawarkan kalau ia akan membayar $1,000 dengan memegang itu ya, memegang itu gunung kembar nih cewek yang sedang ia kendalikan. Wanjit, malah gitu dah, malah ditawarnya enggak ini si Maskin. Tan Hua pun oke aja. Malah dua orang ini bersengkongkol. Dan ya, Tan Hua pun terpaksa membayar si Pak Tua. Dan tiba-tiba dung, ketika dipegang ada bayangan sekilas, bayangan senjata yang ada dalam pikiran Maskin. Ia melihat ada berbagai job yang bisa ia gunakan dalam item scroll tersebut, yang kemudian bus. Setelah menjual item scroll itu, si Pak Tua tahu-tahu menghilang. Tan Hua dan Maskin pun terkejut, kemana tuh orang? Dan ya, scene pun berpindah. Terlihat Pak Tua yang tadi ya, yang menjual item scroll, ia sedang duduk di atas tentakel itu ya, dan itu ada di dalam air ternyata, di mana tentakel itu adalah ubur-ubur raksasa. Wadidaw, apa-apaan tuh? Ya, gede banget itu mah ubur-uburnya. Tapi kita tidak diberitahu itu siapa ya, dan ya, karena tidak diberitahu, scene pun berpindah lagi, bolak-balik ini.
kembali ke maskin. Dan gua kecewa karena si pak tua itu memang penipu yang berhasil kabur membawa duit $1,000 miliknya. Tapi maskin menolak mengatakan pak tua itu penipu, soalnya ia merasakan betul kalau item scroll ini yang gak ada keterangannya ini memiliki job tersembunyi. Ia malah jadi tertarik dengan item scroll ini. Shin pun berpindah di trading house. Ya, terlihat itu emak-emak di trading house sedang memberikan $11,000 dan itu adalah Maskin dan Tanhua. Mereka shock karena mereka mendapatkan $11,000 dari menjual item-item hasil ngebantai di sarang semut. Maskin sampai berbinar-binar itu matanya ya, penuh dengan dolar. Ya, itu Tanhua pun minta duit $1,000-nya ya. Ya, minta duit $1,000-nya yang tadi digunakan untuk membeli item scroll. Dikembalikan $1,000-ku, woi. Tapi Maskin malah memberikan telur semut kepada Tanhua. Tanhua pun protes kepada Maskin. Ia malah diberi telur semut. Ia mau dikembalikan duitnya sekarang juga, cuk. Jangan barang tapi duit. Kemudian Maskin mengatakan kalau itu rare item. Jadi rare item ratu semut. Kalau gak mau, ya sudah, sini saya ambil lagi. Begitu kata Shin sambil mengambil kembali ratu semutnya. Kemudian menurut informasi yang didapat oleh Tanhua, kalau ratu semut api beracun memang sangat langka. Ia hanya ada satu di dunia Seven Star dan ada tiga monster lagi yang bentuknya seperti ratu semut yang itu ya, yang membentuk koloni, yang membentuk pasukan gitu seperti ratu semut api beracun. Dan kalau telur ini ditetaskan, maka ia akan membangun sarang semut baru. Maka tuan dari ratu semut itu yang berhasil menetaskan telur ratu semut itu pasti akan memiliki pasukan semut, alias ia akan menjadi raja semut. Walah, wajib malah jadi raja semut. Dan harga untuk satu telur ratu koloni adalah $1,000,000. Wajib $1,000,000, mahal banget. Maskin jadi shock berat. Itu ya $1,000,000, cuk. Saking langkanya harganya, mahal banget. Manjrit, kayak mendadak ini. Ia sangat menyayangkan kalau telur ini dijual. Ini telur yang sangat berharga. Sayang dah kalau dijual. Tapi Tanhua mau merebutnya karena Maskin harus mengembalikan $1,000,000 miliknya. Ya, nanti dulu kalau yang kau ucapkan itu memang benar, akan kubayar 2 kali lipat. Jadi tunggu sebentar ya, ucap Maskin yang kemudian ia melepas simbiosisnya kepada cewek itu ya. Yang melepas si cewek itu, yang kemudian cewek itu bingung kenapa ia malah ada di kota Kingshi. Ya, kemudian ia pergi ke suatu tempat sambil membawa telur itu ya. Dan sekarang Maskin mulai memakai perlengkapan kenaik. Sekarang ia adalah seorang kenaik ubur-ubur. Jadi ia saat ini memiliki skill seorang kenaik. Dan ia memiliki skill summon war horse, alias mensummon kuda perang. Dan digunakan itu skill dan muncul kuda cacingan. Wanjir, malah muncul kuda cacingan. Walah, kayak gak makan 10 tahun itu si kuda. Bedebah ini sistem. Apa ngebug lagi ini ya. Ya udahlah, daripada gak ada, ambil aja tuh dah kuda cacingan. Ya, langsung dah dikenakan simbiosis dan sukses. Ia pun menggunakan kuda cacingan itu dan ia berlari. Ternyata cepat juga nih kuda. Dan ia berlari sampai pintu keluar desa Kingshi. Sesampainya di pintu keluar desa Kingshi, ia malah dikejar banyak player dan jeng. Ia malah dikepung dari berbagai arah. Wadidang, apa-apaan ini dah? Kenapa ia dikepung? What the hell? Kemudian muncul rantai. Maskin kaget dengan rantai itu. Yang kemudian muncul seorang player dengan senjata rantai berpedang yang nangkring di pilar batu. Yang kemudian ia menyimpan pedang rantainya yang menggantinya dengan pedang sabit. Dan serot, Maskin diserang pedang sabit dan kepala kuda langsung lepas. Wajit, ngeri. Malah dipotong itu kudanya. Serangan mendadak yang mengerikan itu. Ubur-ubur Maskin pun terlempar dari kepala kuda. Yang kemudian si pendekar sabit memberitahu para player yang lain untuk segera menyerang ubur-ubur itu. Dan ciu. Semua player menyerang ubur-ubur Maskin. Tapi Maskin dengan mudahnya
menghindari semua serangan itu. Sampai-sampai si pria janggut kesal dengan si ubur-ubur maskin, tapi ia nyengir dan menunggu si ubur-ubur maskin untuk terjatuh di tanah, dan begitu jatuh ia akan mengkilnya dengan serangan ulti miliknya. Walah, mau diulti cuk. Akan tetapi maskin mengeluarkan telur ratu semut api, dan ia membuat pendekar sabit kaget dan menjauh. Ia pun menyuruh si janggut untuk segera mengkil si ubur-ubur sebelum terlambat. Tapi ya gagal, sudah terlambat cuk. Maskin tertahan di udara, dan itu ya ada ratusan skill yang dilempar oleh para player dan berubah menjadi energi oleh maskin yang kemudian ia gunakan untuk tetaskan telurnya. Dan tiba-tiba dari dalam telur itu muncul sosok monster wanita yang tampak seperti mutasi manusia semut. Pendekar sabit jadi khawatir, dan si janggut shock karena ia melihat sosok seksi yang sangat kuat. Dan itu ya, jeng, muncul ratu semut beracun yang telah dikendalikan ubur-ubur maskin. Dan begitu sampai di tanah, ratu semut maskin berjalan ke arah kerumunan player, dan para player pun bersiaga. Dan di antara mereka ada yang menyerang dengan poison ivy. Serangan ranting beracun diluncurkan, akan tetapi serangan itu sangat mudah ditahan oleh maskin. Dan item itu pun berbalik ke arah si pengguna skill yang kemudian terbelah menjadi dua. Wajar, ratu semut maskin benar-benar kuat cuk, ngeri banget ini dah. Sekali serang langsung KO. Pendekar sabit langsung bertindak. Ia langsung menyerang ratu semut dengan sabitnya. Tapi ratu maskin melompat, dan ia melompat ke arah kerumunan player yang kemudian tornado slayer. Maskin melakukan skill area menggunakan pedang. Skillnya itu pedang suku semut itu ya, ke arah para kerumunan player yang membuat banyak player KO. Walah, banyak banget tuh yang KO. Tidak lupa si player berjanggut yang dari tadi ngebacot mulu dah, yang mana ia ditarik kepalanya dan trot KO. Ngeri dah KO nya untung ini cuman permainan game. Ya, dari belakang terlihat pendekar sabit sedang melompat ke arah ratu maskin, dan ia menebas maskin dengan skillnya. Tapi ratu maskin bisa menghindar. Hei rambut panjang, apa itu serangan terbaikmu? Itu sedikit mengecewakan, ucap ratu semut maskin sambil mundur. Bangke kau, kau itu cuma ikan lemah cuk, jangan sombong, ucap pendekar sabit. Walah, ikan ini adalah monster di Seven Star, kau tahu, ucap maskin nyengir. Kemudian maskin melepas ratu semut, dan ia berpindah ke cewek ninja seksi. Wajar, dari kemarin cewek-ceweknya bikin tegang mulu dah. Ya, mendapatkan kesempatan emas, si pendekar sabit langsung menyerang ubur-ubur maskin. Akan tetapi, ternyata ratu semut masih sadar, dan ia menyerang si pendekar sabit. Ia jadi bingung, ini skill apa lagi dah. Monster ratu semut tidak dikendalikan, tapi ia masih menyerang player-player lain. Waduh, ini apa lagi ini cuk. Kemudian maskin yang sudah mengendalikan si ninja cewek pun menjelaskan kalau si ratu semut itu sudah jadi peliharaan maskin. Jadi mana mungkin ratu semut tidak melindungi tuannya. Begitu. Kemudian maskin mengeluarkan si rakus dan menyuruh si rakus untuk memakan semua skill yang telah melayang. Itu skill para player yang telah KO itu ya. Dan maskin mendapatkan skill ungu, itu skill langka, yaitu Kage Bunshin no Jutsu alias jurus bayangan. Wadidaw, malah dapat jurusnya Naruto. Bakal dapat rangsangan juga enggak ya? Kemudian maskin menggunakan skill bayangan itu, dan ia menyuruh ubur-ubur bayangan untuk menuju ke ratu semut supaya si ratu semut memiliki power yang meningkat. Pendekar sabit pun kesal, dan ia menyerang kembali, tapi ditahan dengan mudah oleh ratu semut yang telah tersimbiosis dengan bayangan ubur-ubur, yang kemudian ia disupport oleh beberapa pemain yang masih hidup. Tapi di situ ada kenaik yang aneh itu ya, soalnya temannya
yakin kalau si Kenek ini udah KO diserang sama Ratu Semut, dan ternyata itu memang Maskin yang sedang mengendalikan si Kenek itu, dan slash ditebas dah player itu. Kemudian dari player itu, si Rakus menemukan skill, yang itu skill Gluttony Primal War Dance. Walah-walah, skill bahaya ini cuk. Itu skill yang dapat meningkatkan kekuatan pengguna ketika pengguna mengorbankan 80% HP-nya. Kecepatan power stamina-nya akan meningkat 100%. Wah, anjir, keren banget ini. Tapi belum membaca dengan detail, Kenek Maskin diserang banyak skill oleh player-player lain yang membuat Maskin kabur dan puar serangan pum, Maskin pur terpental dan si Kenek pun hancur berkeping-keping. Maskin pun kembali ke Ratu Semut sambil makan madu kutu putih itu ya, ia makan madu kutu putih biar HP-nya kembali, dan ia pun menggunakan skill barunya yaitu War Primal Gluttony dengan mengorbankan HP-nya sebanyak 80%. Tubuh Ratu Semut pun berubah menjadi kemerahan. Itu seperti cakrak Yubi yang telah masuk ya. Walah, malah cakrak Yubi. Dan ya, Pendekar Sabit pun bersiap untuk menghadapi Ratu Semut. Tapi Ratu Semut malah menawarkan kesepakatan. Hei, saya akan memberimu 3 detik. Pergilah, ucap Maskin dalam wujud Ratu Semutnya. Dan 3, 2, 1, Pendekar Sabit tidak berani, ia tidak mau kehilangan item-itemnya dan juga skillnya yang berharga itu ya, karena ia pun langsung mundur karena tidak mau dikill sama Ratu Semut. Ia pun mengambil item scroll retun yang diberikan oleh Ratu Semut dan puing, ia langsung kabur. Dan ya, saatnya membantai para kroco-kroco yang masih ada di sini dan hurra, hancurkan. Dan itu ya disensor ya bos, terlalu ngeri soalnya ya, walaupun cuman game tapi ya disensor lah, walaupun ini ternyata si autornya males gambar pertarungan ternyata. Dan puing, banyak sekali skill yang melayang dan langsung dimakan oleh si Rakus. Kemudian ada Kenek yang mau menyerang dan tuh langsung diparasit sama bayangan Maskin. Dan muncul notifikasi, selamat kamu telah mengkill 100 player. Sistem akan memberimu skill tingkat legenda dan itu adalah Pure Meteor. Ini skill yang dapat meningkatkan serangan sebesar 100% kepada musuh selama 1 kali serangan saja. Dan wing naik level berkali-kali sampai itu ya levelnya naik sampai 23. Widih, keren banget nih Maskin, dapat skill OP lagi ini mah. Levelnya masih kecil tapi skillnya udah OP bener dah ini. Tetapi Pendekar Sabit ternyata melapor kepada Perseus, si peringkat 3 itu ya. Ia melapor saat Maskin sedang bertarung dengan para kroco-kroco itu ya, dan itu jeng, si Perseus peringkat 3 telah sampai di kota Kingsi. Ia menghampiri Maskin, ia sedang menaiki mamut itu ya. Walah, Maskin sampai kaget itu. Dewi Tanah Barat ingin bertemu denganmu, bisakah kau ikut menemuinya bersamaku? Pinta Perseus, sepertinya ia sedang bernegosiasi dengan Maskin. Dan Maskin menjawab, aku memang menunggumu untuk kita bertemu, tapi aku ingin kita bicara berdua dulu, soalnya ada yang ingin aku inginkan darimu. Waduh, kayaknya niat Maskin untuk mengontrol Dewi Tanah Barat belum berubah. Wadidaw, lu kepedean Maskin, mau mengontrol dewa segala. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dari samping Maskin. Ia mengatakan, kembalikan pedangku kampret, kau mau dihajar sampai mampus ya, atau kau mau menyerahkannya secara baik-baik. Dan ternyata yang mengucapkan itu adalah si Dazzling Stan. Walah, itu si kampret Zhangling. Wanjrit, Maskin dikepung. Wadidaw, bahaya cuk, dia dikepung 2 pemain teratas di Seven Star. Ngeri. Maskin pun terdiam melihat ada 2 player level tinggi menghadang dirinya. Hei, kau mungkin mau mengatakan kata-kata terakhir sebelum kau kehilangan item-itemmu dan levelmu.
ucap Zhang Ling sombong. Dan ya, Mas Qin pun mengeluarkan pedang suku semutnya yang telah ia tingkatkan, dan ia langsung menghadap ke Dazzling Stan dengan penuh amarah. Dan kemudian hentakan keras Mas Qin yang mengeluarkan kembali skill Glutoni dan menerjang Dazzling Stan dengan penuh amarah. Wah, ia mau membacok, hajar cuk. Tempat yang lumayan mewah itu ya, dan di situ ada cewek yang lagi rebahan itu. Kemudian ibunya menyuruh untuk berlaku sopan karena nggak baik cewek rebahan sambil menunjukkan kaki mulusnya itu ya. Wah, kakinya mulus banget dah. Ya walaupun itu di rumah, tapi ya tidak elok. Ya si cewek itu pun mengiyakan dan ia pun duduk. Kemudian sang ibu marah-marah karena si cewek kerjaannya tiktokan mulu, nggak ada kerjaan lain apa ya selain tiktokan. Waduh, bangkit dah ini dasar beban keluarga. Waduh, malahan dikatain beban keluarga, kena mental dah tuh cewek. Ya si cewek pun kembali ke kamarnya. Ia merasa bosan dengan kehidupannya. Ia ingin sesuatu yang lebih hidup dari kehidupannya saat ini. Sana loh dugem, lebih hidup tuh. Dan ternyata ia sampai malam gak bisa tidur. Malahan ia mikirin ide. Ya ide apa ya supaya ia bisa lebih hidup dari kehidupannya ini. Membosankan yang ia alami sekarang ini. Hidupnya sungguh membosankan. Ya ia pun bingung sambil rebahan itu ya. Ia pun memikirkan ide bagus. Bagaimana kalau ia menjadi idol saja, menjadi artis gitu ya, jadi penyanyi gitu. Pasti banyak yang ngefans gitu ya sama dirinya. Dia kan cantik gitu ya. Ya dapat banyak duit juga, asik nih. Gak diomongin beban keluarga lagi. Tapi tahu-tahu si cewek masuk ke dunia Seven Star. Ia langsung diserang monster dengan semburan api. Waduh, langsung masuk ke Seven Star. Apa-apaan ini, cepet banget ini pindahnya. Dan ya kena deh situ cewek disembur sama api dan langsung gosong. Dan di situ ada karakter Seven Star itu ya, itu Mas Qin pas awal-awal beta tester gitu ya. Dan ternyata si cewek dan si itu Mas Qin sedang melakukan beta tester di game online MMORPG. Wah, susah banget ngomongnya. Itu game Seven Star yang baru beta tester itu ya. Mereka bertarung secara energik. Dan ya ternyata si cewek lemah banget. Lawan bayi saja kalah lu, bangke dah lu, lemah. Lalu dari arah belakang Seven Star menghajar monster itu ya, monster singa raksasa. Ia mau mengkill monster itu. Sepertinya itu monster boss ya. Si cewek yang melihat itu menjadi takjub dengan kehebatan si Seven Star. Kemudian di malam hari Seven Star masih bersama si cewek itu ya. Ia memperkenalkan diri namanya Xiao Mei. Wah, si cewek namanya Xiao Mei ternyata. Dan Seven Star memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Seven Star, kalau dia ternyata namanya Shocking. Xiao Mei ini ternyata bertemu dengan Mas Qin ya pas masih bisa tester itu. Kemudian Xiao Mei bertanya kenapa ia memainkan game ini dan all out gitu ya, sangat-sangat menikmati game ini, seolah merasa bebas berada di dunia game. Dan Mas Qin pun mengatakan kalau di dunia game ia bisa bebas melakukan apapun, ia bisa menjadi dirinya sendiri dan ya hidup sesuai keinginannya tanpa tekanan dari dunia luar ya, tanpa tekanan apapun ia bisa bebas menggunakan apapun yang ia mau. Dan ini sangat menyenangkan, ucap Mas Qin sambil full senyum. Dan ya, Qin pun berpindah di tempat beberapa bulan setelah beta tester. Sekarang VR Gear dijual secara bebas dan brand ambassador dari game Seven Star adalah Xiao Mei. Walah, cepet banget lu jadi BA di Seven Star. Ternyata sekarang ia menjadi TikToker yang sangat terkenal, sudah punya jutaan follower itu ya. Dan saat ini ia bermain Seven Star. Selain menjadi pemain, dia juga menjadi brand ambassador. Dan ia sedang mencari temannya itu ya saat beta tester, yaitu Seven Star atau Shocking. Ia telah mencarinya kemana-mana tapi belum ketemu itu ya. Soalnya si Seven Star ini dengan ucapannya yang kemarin tuh ya, yang mengatakan kalau hidup sesuai dengan keinginan di dunia game itu ya, itu merubah hidupnya 180 derajat dan merubah hidupnya dari cewek rebahan menjadi TikToker terkenal. Walah, cuma dikatain gitu doang langsung merubah.
Tetapi ia jadi tidak suka menjadi BA, soalnya ia merasa dikekang oleh para pendiri Seven Star. Ia merasa terkurung jadi BA itu ya. Ia pun protes dengan manajernya, tapi si manajer malah memotivasinya karena sekarang hidup di zaman game VR, menjadi pemain adalah pekerjaan yang sangat-sangat dinanti oleh para pemuda, dan itu adalah hidup yang sangat-sangat enak karena cuma main game dapat jutaan rupiah. Bukan, jutaan dolar. Jadi ya, tolong jangan kecewakan fans-fansmu, Xiaomei, ucap si manajer. Ya, Xiaomei pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia telah menjalani kontrak dengan BA Seven Star selama 10 tahun. Wajar, lama banget dah. Ya, ngerti gini lah, mending di rumah aja lah, rebahan gitu ya, enak itu sambil nonton YouTube. Ya, kita kembali ke dunia sekarang, di dunia Seven Star ya, di waktu yang sekarang, waktu normal. Saat ini Xiaomei memiliki avatar seorang kenaik putih yang terkenal di kalangan pemain Seven Star. Ia sungguh senang ketika ia berada di dunia game, seolah bebannya telah hilang. Akan tetapi, kita kembali ke pertarungan saat Maskin menyerang si Dazzling Sun. Ternyata ia tidak menyerang Dazzling Sun, ternyata ia mau menyerang Xiaomei. Apalagi ia berteriak, "Xiaomei, akhirnya aku menemukanmu!" teriak Maskin. Xiaomei kaget, matanya sampai melotot itu ya, malah melotot tuh kayak SpongeBob. Tapi Dazzling Sun sigap, ia langsung mengeluarkan skill untuk menahan serangan Maskin, Flame Walk, Swing. Maskin ditahan serangannya, ia bergerak mundur. Kau memang memiliki akun yang beruntung, tapi aku sudah semakin kuat. Aku akan menghancurkanmu, Zhangling. Kutu kupret lu dasar bangke, ucap Maskin dalam hati. Dan ya, skill baru pun digunakan, Pure Meteor. Bangke kau, kembalikan pedangku, Fire Combo. Zhangling menahan serangan Maskin dengan skillnya Fire Combo. Ia benar-benar kesusahan menahan serangan OP dari Ratu Semut Maskin. Kemudian Xiaomei melihat ada ubur-ubur Maskin yang sedang mengendap-endap itu ya. Ternyata itu ia sedang mencari skill dari player-player yang sudah KO. Sepertinya yang ada di Ratu Semut itu bayangan Maskin itu ya, kaki bunsinnya gitu. Kemudian Xiaomei mendekati Mamut Perseus. Ia berteriak, "Tolong, ia mau mengkilku. Cepat, tolong aku." Wajit, nih cewek, ganggu saja dah. Zhangling yang mendengar Xiaomei minta tolong pun jadi bingung. Soalnya serangan Ratu Semut gak ada habisnya. Ia pun dilempar pisau dan ia langsung menangkapnya. Tapi tiba-tiba Ratu Semut mentekelnya. Wajit, disleding itu. Wush, disleding. Zhangling pun jatuh. Yang kemudian Ratu Semut melompat ke arah Zhangling. Rasakan ini, bancing loncat. Dan Zhangling atau si Zhangling terkena serangan OP dari Ratu Semut dan HP-nya langsung terkuras separuh. Berdebah lu, kagak modar nih orang, ucap Maskin. Kembali ke Xiaomei, Xiaomei malah minta tolong sama Perseus untuk diselamatkan. Tapi Perseus cuek saja, tapi karena berisik ia memberikan familiar hantu batu kepada Xiaomei. Kalau bahaya, batu itu akan melindungimu. Xiaomei pun jadi kegirangan. Kembali ke Zhangling, ia sangat marah karena kena serangan telak. Ia mengancam, jika ia menemukannya di dunia nyata, ia akan menghajarnya. Gak pakai L, langsung gue kiluh di dunia nyata, berdebah, teriak Zhangling. Maskin malah cuek-cuek saja, ia malah menawarkan kalau ia mau memberinya posisi kedua yang saat ini sedang disandang Dazzling Sun dan duit $20,000, maka ia tidak akan macam-macam lagi. Makanya ia mau mengajak kerjasama untuk mengkil Perseus. Waduh, malah disuruh bayar $20,000, ini Maskin otaknya duit mulu dah. Gimana kau, mau tidak? Ucap Maskin. Bagaimana bro, mau kagak nih? Zhangling pun jadi marah, ia benar-benar direndahkan. Ia pun menyerang kaki Ratu Semut dan poing, ditahan pakai pedang suku semut dan tuak, ditendang dah itu si Dazzling Sun. Ia pun terpental.
Walah, benar-benar lemah ini tuh orang. Mas Kin pun berjalan menuju Dazing San dan ia membawa pedang satu lagi itu ya. Dazing San pun ketakutan. Ia mau dikil dan poing. Hei, kau lemah banget. Aku kan sedang nawarin untuk kerja sama. Kau gimana sih? Mas Kin malah gak ngekill si Zhang Ling. Ya malah mau kerja sama. Waduh, ada apa ini? Kemudian Mas Kin menjelaskan kalau mengkillnya percuma saja gak ada gunanya. Ia malah lebih tertarik mengkill Perseus. Soalnya Perseus telah mendapatkan berkat dari dewa. Tidak seperti Dazzling Sun yang tidak memiliki berkat dari dewa. Jadi daripada bertarung tapi berat sebelah gitu ya, mending kerja sama menghajar Perseus. Soalnya ia lumayan OP, pakai ngendarai mamut lagi. Walah, Dazzling Sun pun percaya-percaya saja dengan ucapan si Ratu Semut. Ia ada benarnya juga ya. Dan tiba-tiba si mamut malah oleng. Sepertinya ada sesuatu yang menyerang si mamut. Dan ternyata itu bayangan Mas Kin yang menusuk bokong mamut. Si mamut bergerak. Ia pun menggunakan gempa dan dung. Pada retak tuh areanya. Xiaomei yang melihat itu jadi bingung. Ini kenapa dah? Kenapa bisa kuat banget gitu ya? Dan tiba-tiba, jangan bergerak atau gua kill nih, ucap bayangan Mas Kin. Diancam, Xiaomei malah nangis. Ia malah merindukan Seven Star. Dan ia akhirnya ketemu Seven Star. Mas Kin pun kaget, kenapa nih cewek malah mengenali akunnya, yaitu Seven Star. Wanjir, gawat kalau ketuan Zhang Ling ini. Kembali ke Zhang Ling dan Ratu Semut. Kau berusaha menipuku kan? Aku tidak akan tertipu, ucap Zhang Ling. Jangan coba-coba menyerangku dari belakang, atau aku akan mengkilmu, tambah Zhang Ling. Hahaha, mengkilmu itu mah mudah. Ngekill itu gak susah. Ngekill kamu itu cemen cok. Jadi santai aja bro. Kita langsung saja kerja sama, ucap Ratu Semut sambil nyengir. Dan ya, akhirnya mereka berdua pun bekerja sama melawan si Perseus. Kemudian Xiaomei mendengar ucapan Perseus kalau si ubur-ubur sedang mempermainkan Dazzling Star. Goblok bener dah itu si Top tuh. Mana ada musuh diajak kerja sama, goblok. Dan ya, ternyata memang benar. Xiaomei pun bertanya kepada Mas Kin yang ada di punggungnya. Xiaomei pun bertanya, apakah benar kau akan menipu Dazzling Sun? Dan ya, Mas Kin pun hanya diam. Kemudian Ratu Semut dan Dazzling Sun berlari ke arah Perseus yang akhirnya Ratu Semut berbalik badan dan crot. Ditebas itu Dazzling Sun. Dazzling Sun kaget, tapi ia tidak kaku. Ratu Semut pun langsung bingung, kenapalah tidak kaku itu ya. Dan ternyata ada cahaya listrik yang menyambung tebasan Ratu Semut, dan itu langsung menyembuhkan lehernya Dazzling Sun. Dazzling Sun langsung marah-marah. Bangke bener dah lu, emang lu ubur-ubur kampret, dasar bajing loncat. Ya kemudian Dazzling Sun berlari mengejar Ratu Semut dan tebasan kematian. Skill digunakan, tapi Ratu Semut langsung loncat. Ia bisa menghindari skill Dazzling Sun. Ratu Semut melompat ke arah atap rumah dan ya, Dazzling Sun pun berhadapan dengan Perseus. Perseus pun agak kecewa dengan tontonan menggelikan yang ia lihat. Ia pun mengeluarkan skill batunya dan summon Golem Totem. Muncul totem raksasa di belakang Perseus dan itu adalah totem yang sangat besar. Wadidaw, buat apaan dah itu totem raksasa? Melihat totem itu, Mas Kin jadi senang. Itu akhirnya muncul, ucap Mas Kin. Kemudian Perseus membaca mantra dan ia mengaktifkan skill totemnya dan boom. Itu skill gravity atau skill memanipulasi gravitasi. Tubuh Ratu Semut jadi berat. Ia langsung melompat menjauh dari area gravity. Gobloknya si Dazzling Sun malah bangga bisa menahan serangan gravity yang akhirnya jod kemenrok. Batu-batu kerikil menyerang Dazzling Sun. Ia pun lari, tapi batu-batu kerikil itu langsung menyerang Dazzling Sun. Ia terkena damage. Kemudian Mas Kin melihat sesuatu, ia langsung mengendap-endap. Ia menuju ke ruang gravity dan ternyata itu ada skill
Itu ya skill tinggal dewa. Wadidaw, mangsa utama ini lumayan skill dewa gratisan. Dazzling Sun pun masih berjuang keras melawan Perseus. Ia mengeluarkan skill pedang apinya dan terus. Dengan entengnya Perseus menahan pedang api dengan rock wall. Wah, cemen bener dah lu nomor 2. Dan ternyata dari belakang Ratu Semut sudah siap menyerang Perseus. Tapi Perseus sudah sadar dan boom. Perseus menahan dengan tangan batunya. Ratu Semut tidak menyangka serangannya akan ketahuan. Tidak buruk, tapi trik murahan seperti ini tidak mempan sama aku, bro, ucap Perseus. Agando, tapi pedang api Dazzling Sun masih berkobar dan menembus rock wall dan trot. Mamut yang terkena serangan Dazzling Sun itu langsung KO dah itu si mamutnya. Perseus pun terkaget dengan serangan itu dan ternyata ubur-ubur maskin mengincar sesuatu. Ia melepas simbiosisnya dari Ratu Semut dan melompat ke arah totem Perseus dan boom. Bayangan ubur-ubur menuju Xiaomei dan mau memparasit Xiaomei, tapi gagal. Xiaomei menggunakan pelindung halo. Maskin pun terpental karena gagal. Maskin pun langsung memparasit mamut dan jus. Dan itu ya, maskin yang asli sedang memproses simbiosis pada totemnya si Perseus. Akan tetapi Perseus yang melihat itu pun jadi senang dan ia langsung mengaktifkan God Protection. Dan tiba-tiba maskin pindah dimensi. Ia berada di wilayah yang bebatuan itu ya, wilayah bebatuan entah di mana itu. Dan ternyata itu adalah wilayah Dewi Western. Dewi Western itu ternyata Dewi Batu ya. Wala. Wanjrit, gede banget itu Dewinya. Maskin kecewa karena ia gagal mengendalikan skill tingkat dewa ini, malahan dipindah dimensi yang ya ia nggak tahu ada di mana itulah. Dan ya apa ada tuh, kok ada monster batu raksasa, wala. Dewi Western yang ada di hadapan Maskin pun mengatakan kalau ia sudah menunggu Maskin cukup lama. Maskin pun bingung menunggu ubur-ubur, kenapa dah malah nungguin ubur-ubur. Dan tiba-tiba tangan Dewi yang besar mau menangkap Maskin. Ia pun tertunduk dan ketakutan. Akan tetapi cahaya simbol laut menyala dari tubuh Maskin dan itu bersinar terang sampai-sampai Dewi Western terpental. Maskin bingung apa-apa anda ini. Dan tiba-tiba ada yang mengatakan, lari cok. Dan ya, ketika dilihat itu ada ubur-ubur raksasa di belakang Maskin. Wanjir, apalagi ini yang muncul, gede banget dah. Ya, Maskin pun lari terbirit-birit di hadapan dua raksasa yang mau bertarung. Tapi si Dewi Western malah mengejar ubur-ubur Maskin. Ia mau memakannya, tapi tentakel ubur-ubur raksasa menahan pergerakan dari si Dewi Batu itu ya. Ia terlilit tentakel dan tidak bisa bergerak. Lepaskan aku bodoh, lepaskan bangke, ucap si Dewi Western. Dan si Dewi Western pun ditarik jatuh ke jurang. Dan ya, remove simbiosis. Ubur-ubur Maskin lepas dari simbiosis totem Perseus. Dan terlihat tubuh Perseus dikendalikan oleh Dewi Western. Ubur-ubur Maskin pun kembali ke Ratu Semut. Dan terdengar ada skill aneh yang tiba-tiba aktif. Simbiosis sukses mental. Mental spirit world diaktifkan dan twing. Ubur-ubur Maskin memperhatikan tubuh Ratu Semut dan ternyata ada simbol laut di tubuh Ratu Semut. Ini sama persis dengan simbol yang ada pada dirinya. Ya, dicoba dulu dah skill baru simbiosis mental spirit world dan cereng sukses. Kemudian Dewi Western bingung kenapa si ubur-ubur bisa lepas dari totemnya padahal itu jebakan yang sudah ia siapkan, tapi gagal. Dewi Western pun komat kamit ngucapin mantra. Tapi oleh bayangan Maskin yang mengendalikan mamut disuruh diseruduk itu si Perseus. Wala, Dewi Western pun terpental. Dan krok.
Perseus memecahkan batu tangan kanannya. Maskin paham kalau Perseus mengeluarkan skill berbahaya dan ia menyuruh Siomai untuk lari karena berbahaya. Ya, karena lama mencerna situasi, Siomai pun langsung digendong sama ratu semut Maskin dan lari, cepat lari, ada raksasa, itu Dewi Western. Dan itu ya terlihat bayangan dari Dewi Western yang besar banget dah itu, tapi sepertinya ia masih diserang oleh tentakel ubur-ubur raksasa. Maskin berlari dengan kencang, ia berlari dengan harap-harap cemas, soalnya lawannya kali ini Dewa Western. Itu ya Dewa Western, Dewa Batu itu ya. Ya, daripada lari, Maskin pun mengeluarkan item Scroll Retron. Ya, untuk kabur itu ya dari kota Kingsi. Tapi tangan Dewa Western sudah sampai ke Maskin dan menepis item Scroll Retronnya. Maskin pun terlihat kepanikan. Dan terlihat itu Dewa Western yang sudah berusaha menangkap Maskin, tapi ditahan oleh ubur-ubur raksasa. Wajit, menakutkan dah, ucap Maskin sambil lari. Kemudian Dewa Western mengeluarkan jurus Earth Spike, dan bus, bongkahan batu tanah bermunculan, dan tuk. Maskin terkena serangan Earth Spike. Ia pun terpental. Bangkainya si Siomai yang sedang ditolong malah berbinar-binar. Ia sangat senang ditolong oleh Maskin. Yah, ia sudah menunggu itu bertahun-tahun lamanya, menunggu ketemu Maskin dan diselamatkan. Wadidaw, ini cewek sableng apa ya? Wala, ini cewek benar-benar gak lihat situasi dan kondisi. Kacau. Si Zhang Ling melihat Dewa Western sedang bertarung dengan ubur-ubur raksasa. Ia jadi shock. Ia benar-benar merasa kecil di hadapan dua dewa yang saling bertarung. Dan ia merasa iri karena ia tidak memiliki berkah dari dewa. Ia merasa lemah. Kemudian Maskin berhenti dari larinya karena ubur-ubur raksasa berhasil menghentikan pergerakan dari Dewa Western. Kemudian Maskin menganalisa kembali terkait kegagalannya menggunakan simbiosis kepada totem Dewa Western. Soalnya totem itu adalah dimensi lain dari dewa manusia yang ada di Seven Star. Itu seperti dunia para dewa gitu ya. Nantinya ada wilayah tersembunyi yang ada di dunia Seven Star. Ini sungguh mencengangkan. Tapi saat ini ia tidak perlu berpikir jauh tentang itu. Ia harus membantu ubur-ubur raksasa karena sekarang ia terdesak. Kemudian Maskin telepon sama Tan Hua itu dah. Dan ternyata si Tan Hua panik karena ia melihat ada dua raksasa yang sedang bertarung. Ia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi Maskin? Ditinggal sebentar, udah kacau balau. Yah, neranginnya nanti dulu aja dah. Saat ini Maskin sedang mencari si cewek pemanah. Apa si cewek pemanah masih di situ? Kemudian Tan Hua menjelaskan kalau si cewek panah sudah lockout, ia sudah offline sekarang. Mendengar itu, Maskin malah menendang telepon Tan Hua. Ia kesal banget, benar-benar gak guna ini temannya. Tapi ya sudahlah, ia harus berjuang dengan apa yang ada dulu. Pada mencari yang tidak ada, yang ada sajalah dimanfaatkan. Dan ya, Maskin pun mengganti bayangan untuk mensimbiosis ratu semut. Itu ya, Kagebun Shino Jutsunya ia gunakan untuk mengendalikan si ratu semut. Dan ia akan mensimbiosis Siomai. Akan tetapi, refleks Siomai kaget. Ya. Dan anehnya, ia langsung berpose. Wanjrit, ini cewek bangke banget dah. Disimbiosis malah kayak gitu, bangke dah. Sengklek bener ini si cewek. Disimbiosis malah pakai pose segala. Wanjrit, bener-bener maniak ini si cewek. Akan tetapi, Siomai menjerit. Ia ternyata tidak tersimbiosis, tapi ia masuk ke dunia para dewa. Dan tepatnya itu ya, Maskin sama Siomai berada di dunianya ubur-ubur raksasa. Wala.
Maskin saat ini sedang menggunakan skillnya yaitu Mental World Spirit dan muncul tentakel besar di hadapan mereka berdua. Shomei kaget, apaan ini dah, gede banget, menakutkan, jerit. Dan ternyata muncul lewat ubur-ubur, Maskin benar-benar takjub. Ternyata memang dirinya sama seperti Perseus, dapat masuk ke dunia para dewa. Selamat anakku, kau telah membuka gerbang ini. Ini adalah tempat khusus untuk spesies kita, ucap dewa ubur-ubur. Bolehkah aku tahu kau ini misi tersembunyi atau apa anda? Atau apakah kau ini NPC yang akan memberikanku misi rahasia? Tanya Maskin penasaran. Tidak, kau terlalu lemah untuk itu, ucap dewa ubur-ubur. Dikatain lemah sama dewa ubur-ubur, Maskin jadi shock berat. Itu ternyata seperti ketiban palu satu ton di kepalanya itu ya. Ia merasa dirinya bukan apa-apa di hadapan dewa ubur-ubur. Kemudian dewa ubur-ubur menyuruh Maskin untuk cepat-cepat bertambah kuat karena kekuatan simbiosis akan menolong Maskin dimanapun Maskin berada. Mendapat kejangan itu, Maskin langsung kembali ke dunia Seven Star. Ia dan Shomei kaget, apa-apaan tadi dah, aneh banget. Kemudian Shomei kesal dengan Maskin. Ia menjewer pipi ubur-ubur Maskin. Shomei benar-benar marah karena ditelanjangin di dunia lain. Pedebah ini Maskin, ubur-ubur bangke, hentai benar dah lu. Kemudian bayangan Maskin merasakan sesuatu. Ternyata ia merasakan tatapan Dewa Western yang menunjuknya dengan tangan besar. Ia benar-benar menginginkan ubur-ubur Maskin dan menghilang. Maskin benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Ini game benar-benar aneh banget dah. Kenapa para dewa ikut-ikutan mencampuri urusan para player? Apa ini memang dunia Seven Star atau gimana ya? Rasanya kok aneh banget dah. Ya daripada mikirin itu, lari dulu cuk, lari. Maskin langsung menggendong Shomei untuk lari karena di sini bahaya. Karena di sini Perseus dan Dazzlixan mengejar si ubur-ubur Maskin. Harus cepat-cepat lari cuk. Tapi Shomei merasa yang dikejar itu si goblok ubur-ubur. Kenapa dirinya malah ikutan di bawah? Ucap Shomei sambil menonjok si Maskin. Perseus dan Dazzlixan pun masih mengejar ubur-ubur dengan skill mereka. Yang kemudian Perseus memegang kepalanya. Soalnya sangat aneh sekali karena ia baru sadar. Ia merasa dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Kemudian ada misi untuk Perseus dan misi itu adalah tangkap ubur-ubur Seven Star dan bawa ke Dewa Western sekarang juga. Hadiah artefak dewa yaitu tongkat tanah dewa dan hadiah World Spirit Power. Wadidaw, dapat hadiah mantap ini si Perseus kalau berhasil membawa ubur-ubur Maskin. Melihat itu Perseus jadi tambah semangat, tapi ia jadi bingung mau cari kemana, orang ubur-uburnya udah lari jauh. Kemudian Dazzlixan menyuruh Perseus untuk berhenti bergerak dan ia melempar pedangnya di depan Perseus. Jangan halangi aku bodoh, ini misiku, ucap Perseus. Jangan terus-terusan mengelak, kau menyuruh ubur-ubur itu untuk mengkilku kan? Sekarang kau akan modar di tanganku, ucap Dazzlixan dengan nada marah-marah. Kau ini goblok sekali, mana ada manusia yang dapat ditipu seperti ini? Ya cuma kau yang bisa ditipu, kau tidak tahu ya, mana ada item dewa yang didapat dari administrator bisa digunakan oleh orang lain. Itu kan item hadiah saat kau baru memulai game ini. Mendengar itu, Dazzlixan menyadari sesuatu. What? Apa yang kau katakan? Ucap Dazzlixan. Ya, item yang kau suruh ubur-ubur itu untuk kembalikan, itu kan item dewa dari hadiah administrator, dan itu hanya bisa digunakan oleh akunmu, bodoh. Kecuali akunmu itu telah diretas oleh seseorang, dihack. Kau punya dua karakter atau apalah. Ya, kau itu nggak tahu ya hal-hal semacam ini. Aduh, goblok banget dah. Yang jelas, jika kau menemukan ubur-ubur itu di dunia nyata, tolong bawa dia kepadaku. Aku butuh dia untuk menyelesaikan misiku. Jika kau mendapatkannya, aku akan memberimu hadiah, ucap Perseus sambil terbang meninggalkan Dazzlixan.
Mendengar ucapan itu, Dan Xing San jadi paham. Ia pun knockout dan muncullah itu si bangke Zhang Ling. Ia marah, ia benar-benar marah karena ia tahu kalau si ubur-ubur itu adalah Qian King. Orang yang ia rebut game VR-nya itu ya, wanjrit, pedebas si King ini, gue hajar lagi lu, kurang ajar, berani-beraninya mengganggu diri gue di Seven Star. Kemudian Zhang Ling keluar dari kamarnya. Ia pamitan dulu sama orang tuanya karena ia ada urusan sebentar. Dan di situ ada orang berkacamata. Ia memuji Zhang Ling. Sepertinya orang yang berkacamata itu sedang menjilat atasan gitu ya. Ia memuji-muji Zhang Ling yang atletis dan pintar. Bahkan ia mendoakan jika Zhang Ling mendapatkan universitas yang bagus untuk dirinya sekolah dan mendapatkan masa depan yang cerah. Tapi Zhang Ling bodoh amat. Ia tetap keluar dari rumahnya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya pergi dulu, cuk. Kemudian Zhang Ling menelpon seseorang. Ia memberitahu orang yang ada di telepon itu ya, kalau ia menyuruh anak-anak untuk kumpul karena kita akan salam olahraga. Wanjet, mau salam olahraga. Wala, bahaya ini maskin. Bakal disalam olahraga sama si Zhang Ling dan kawan-kawannya. Bahaya, cuk. Salam olahraga. Dan ya, kita kembali ke dunia Seven Star. Maskin terlihat masih berlari dan menggendong Xiaomei. Xiaomei menyuruhnya untuk berhenti berlari karena ia sudah ada di hutan Qingxi dan itu ya sudah aman, tidak ada yang mengejarnya. Ini sudah jauh dari desa Qingxi. Perseus pun tidak mengejarnya lagi. Jadi turunkan saja goblok. Ya karena sudah aman, Maskin langsung melempar Xiaomei ke semak-semak itu ya. Wadidaw, kasar banget dah ini si Maskin. Itu cewek cuk yang lembut kali. Ya Xiaomei pun marah-marah karena ia malah ditinggal pergi sama Maskin. Tapi Maskin berbalik dan mengatakan, terima kasih, kalau kau ingin bertemu denganku lagi, hubungi saja aku. Mari kita kencan di pertemuan selanjutnya ya, ucap Maskin sambil membuat tanda oke. Xiaomei yang tadi marah-marah begitu mendengar kata-kata itu dari Seven Star, ia langsung tersipu malu. Wala, cewek ini gampang banget dah diajak kencan malah langsung berbinar-binar. Wala, dasar cewek. Ya Maskin pun berlari-lari, ia full senyum. Ia sangat happy karena ia mendapatkan banyak skill dan juga item hasil nyampah player-player yang tadi ia kill ya. Itu benar-benar panen besar cuk. Dan ya ia akan menjual semua item-item itu. Walau-walau dapat duit banyak. Dan ya, ia pun knockout. Ia mau istirahat sebentar. Akan tetapi, buar! Pintu apartemen Tanhua ditendang sambil jebol. Wanjet, siapa itu? Apa ini perampokan? Kemudian ada 6 orang yang menghampiri Maskin dan Tanhua dan mereka langsung dihajar dan dilempar. Maskin terjatuh tapi ia tetap melindungi game VR-nya dan ternyata itu adalah Zhang Ling dan para kroco-kroconya. Bangke dah, bener-bener pedebah ini orang. Bener-bener gak ada akhlak ini orang. Malahan mau ngancurin Maskin lagi. Waduh, bahaya cuk. Kau benar-benar membuatku kesal. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau adalah ubur-ubur lemah itu, ucap Zhang Ling marah-marah. Waduh, Maskin jadi sadar kalau ia salah mencuri pedang dewa milik Zhang Ling karena si pedang itu hadiah dari administrator. Jadi kalau menggunakannya, ya ia malah ketahuan kalau pedangnya itu hanya bisa digunakan oleh akunnya sendiri. Kemudian Zhang Ling menyuruh teman-temannya untuk menghajar si Maskin dan ia sendiri yang akan melakukan ulti untuk menghancurkan game VR-nya. Yang itu ya game VR terakhir itu ya milik Maskin, itu akun ubur-uburnya. Dan ya pukulan itu pun mendarat ke Maskin. Dan ya dipukulin sudah Maskin, ia menunduk, ia berusaha melindungi game VR-nya. Tanhua tidak bisa membantu sahabatnya itu karena ia sendiri ditahan oleh salah satu temannya di Zhang Ling. Kemudian Tanhua menjerit, minta tolong ya, tolong ada pembunuh, tolong, ada pembunuh di sini, tolong. Ya ia pun berteriak-teriak meminta tolong kepada tetangganya gitu ya, akan tetapi, puk. Diam cuk,
kesempatan, gua langsung dihajar, ia langsung pingsan. Kemudian Maskin tetap dihajar habis-habisan. Zhang Ling sudah kesal. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Dan ya, terlihat Maskin sudah babak belur. Zhang Ling pun menghampirinya dan ia mau mengambil game VR milik Maskin. Rasanya sayang sekali kalau dihancurkan. Perseus memintaku untuk membawa si umur-umur ke hadapannya. Mungkin ia akan membayar mahal untuk akun ubur-ubur ini, ucap Zhang Ling. Walah-walah-walah, si Zhang Ling malah mau menjual akun ubur-uburnya Maskin. Walah, berdebah ini orang. Tapi Maskin tidak membiarkan Zhang Ling. Ia langsung mengambil game VR-nya dan menahannya dengan semua kekuatannya. Zhang Ling bingung karena tangannya keras banget dah. Dan tiba-tiba Maskin berdiri dan menyundul dengan keras wajah Zhang Ling hingga ia terpental. Kemudian ia menerjang Zhang Ling dengan penuh amarah, yang kemudian ia mencekik Zhang Ling dengan tangannya dan menguncinya. Kemudian Maskin menggigit kupingnya. Teman-teman Zhang Ling berusaha melepaskan Maskin dari Zhang Ling, tapi Maskin sudah kalap. Ia sampai menceplos mata Zhang Ling itu, jadi ceplos. Waduh, sakit beneran itu mata itu ceplos. Waduh, anjrit, maskin. Ia sudah kalap dengan amarahnya. Serem banget dah ini Maskin. Kemudian ada teman Zhang Ling yang mau berbuat nekat, yaitu ia langsung menjebol. Walah, malah dicoplos itu si Maskin dengan pisau dapur. Wanjrit, apa-apaan ini? Kenapa main coplos? Waduh, bahaya ini cuk. Maskin bisa KO ini. Dan ternyata di situ ada bayangan aneh yang mengendalikan temannya Zhang Ling itu ya. Dan kita belum dikasih tahu ya itu bayangan apa ya. Ya cuman bayangan nyengir doang itu mah. Dan langsung hilang. Itu bayangan yang menikam Maskin. Wadidaw, kawat ini. Nau Zhang Ling, kau seorang pembunuh, ucap Tan Hua. Tan Hua benar-benar kaget melihat Maskin ditusuk dari belakang. Walah, hei, kita teman sekelas, kenapa kau berbuat seperti itu? Dan puk, Zhang Ling dilempar ke tubuhnya Maskin. Dan ya, Tan Hua pun melihat Maskin dengan tubuhnya yang sudah terbujur kaku. Tan Hua panik, ia benar-benar gak menyangka sahabatnya akan KO, dikill sama teman sekelasnya sendiri. Benar-benar bangke dah kalian semua. Kalian bangke. Dan ya, Tan Hua pun menghampiri Maskin yang mengeluarkan cairan merah. Dan di situ Maskin masih sadar dan mengatakan, helmku. Ya, Tan Hua pun mengambil helm game VR-nya Maskin itu ya. Dan ya, ini masih baik-baik saja, tidak tergores sedikit pun. Dan Maskin pun memeluk game VR-nya. Dan ya, ya beneran KO. Atau ya, ya udahlah, dia sudah KO. Hehehe, dia benar-benar mati atau pura-pura mati sih? Ucap si preman. Goblok, itu pusau menancap ke jantungnya. Jadi pasti modar, goblok. Hei bodoh, cepat panggil ambulan. Mataku dan kupingku terluka. Cepat panggil ambulan, teriak Zhang Ling. Wanjit, pedebah ini bukannya nolong Maskin, malah mentingin diri sendiri. Ini karakter protagonis benar-benar bangke dah. Pingin gue cincang ini orang. Dan ya, Tan Hua yang menyaksikan sahabat baiknya yang selama ini berjuang di garis kemiskinan sekarang telah KO untuk selama-lamanya. Ia telah KO sambil memeluk game VR-nya. Walah, malah jadi cerita sedih ini. Dan ya, scene pun berpindah. Di dalam game Seven Star, itu ada Ratu Semut ya, dan tiba-tiba ubur-ubur Maskin jatuh di atas kepala Ratu Semut. Maskin shock karena harusnya ia sudah modar di dunia nyata. Kenapa ia malah ada di game Seven Star? Dan tiba-tiba item boxnya muncul secara tiba-tiba tanpa diperintah. Dan muncul item tangan tengkorak itu ya. Itu item yang muncul gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa itemnya malah keluar sendiri? Cuk, apa-apaan nih dah. Maskin pun penasaran dengan item drop yang dikeluarkan Ratu Semut. Ia pun memegangnya dan cap. Si tangan tengkorak malah memegang tangan umur-umur si Maskin. Maskin kaget. Ia pun tambah kaget begitu melihat ada gulungan yang dibelinya dengan harga $1,000 itu dari kakek tua keluar dengan sendirinya.
dan menggulung tubuh Maskin, dan tuing, gulungan dan tangan tengkorak pun terbang. Maskin benar-benar shock, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia pasrah karena ia shock berat. Wadidaw, harusnya ia mati, kenapa malah ia masuk game Seven Star? Jadi ubur-ubur lagi. Wadidaw, ada apa ini? Dan kenapa ini malah item membawaku? Entah kemana ini dibawanya. Kemudian di laut ada kakek tua yang menjual gulungan $1,000 itu ya. Sudah lama sekali item itu tidak didapatkan. Sekarang adalah waktu yang tepat dan keadaan yang tepat, dan itu akan merubah kehidupannya. Ini adalah takdirnya, ucap si kakek tua. Tapi kita harus cepat sebelum jiwa kotor itu ikut campur lagi. Kita harus cepat sebelum dewa lain menyadarinya, tambah si kakek tua. Dan ya, kita tidak tahu ya apa maksudnya. Sepertinya memang banyak rahasia yang disembunyikan oleh autor ini di komik ini. Wah, jadi bikin penasaran nih saya. Walalala, ini baik-baik saja, ia akan selamat, ucap ubur-ubur raksasa. Dan zeng, muncul si ubur-ubur raksasa yang menolong Maskin saat bertarung dengan dewa western. Wanjet, gede banget, sepertinya dia memang dewa ubur-ubur. Ya, kita belum tahu sih maksud dari si dewa ubur-ubur ini. Dan ya, Shin pun berpindah. Tanhua masih memanggil Maskin dengan tatapan dan harapan. Ia berharap Maskin belum modar sepenuhnya. Dan tuing, Tanhua kaget ada cahaya menyinari tubuh Maskin. Cahaya itu sampai menembus ke langit. Walah, cahaya apa itu dah? Tinggi banget dah. Dan ya, cahaya itu membawa ubur-ubur Maskin. What? Apa-apaan ini? Karakter ubur-ubur Maskin datang ke bumi. Apa-apaan? Ini karakter game cuk, bisa nembus ke dunia nyata. Walah, kayak Digimon malahan. Si ubur-ubur langsung ada di rumah Tanhua. Itu ternyata kesadaran Maskin ya. Ini seperti hantu Maskin yang berubah jadi ubur-ubur. Kemudian ubur-ubur Maskin memegang tubuhnya yang terbujur kaku. Ia bingung dengan keadaannya saat ini. Tapi terus terang, gue juga bingung. Gak ada penjelasan sama sekali ya. Mungkin si ubur-ubur itu memang hantu itu apa gimana ya. Udah. Dan tiba-tiba, jiwamu terlalu lemah. Jika kau tidak bisa kembali ke tubuh aslimu, kembalilah secepatnya. Ada suara aneh yang muncul di kepala si ubur-ubur Maskin. Ya, itu mungkin ilham itu ya, ilham yang tiba-tiba muncul di kepala ubur-ubur Maskin. Malah ilham cuk. Tapi Maskin sudah paham dengan nada itu ya, itu si ubur-ubur raksasa. Ya, sepertinya ia memang tidak bisa lama-lama ada di dunia nyata itu ya. Ya, dalam bentuk ubur-ubur ini di dunia nyata tidak bisa lama-lama, dan sepertinya waktunya tidak terlalu lama juga ya. Dan ya, ia pun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Ia langsung mencoba tubuh ubur-uburnya. Jika memang ini tubuh ubur-uburnya yang ada di dunia game, berarti ia memiliki skillnya juga ya, dan ia bisa mencoba melakukan simbiosis kepada tubuh Maskin yang asli, yang itu ya, yang sudah ditusuk itu ya, yang sudah KO. Dan ya, ia pun langsung mencoba simbiosis kepada tubuhnya sendiri, dan serut, tubuh ubur-ubur Maskin menyatu dengan tubuh aslinya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Maskin mulai bisa digerakkan. Ia langsung membuka matanya dengan cepat. Dan ya, ia langsung bangun, hidup lagi. Maskin hidup lagi cuk. What? Dengan skill simbiosis ubur-ubur, Maskin berhasil dihidupkan kembali. Tubuh Maskin langsung bangun. Walah, skillnya malah efektif untuk tubuhnya sendiri. Walah, malahan. Tanhua sampai bingung, ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan matanya sendiri. Ia langsung nge-freeze. Dan ternyata memang nge-freeze beneran. Waktu seolah-olah berhenti. Maskin jadi panik melihat waktu berhenti. Ia memanggil-manggil Tanhua, tapi Tanhua tidak menyahut. Ngomong apa lagi yang terjadi gitu ya. Malah bingung ini Maskin. Ini waktunya untuk kekuatan. Tiba-tiba ada suara yang muncul. Dan itu menggema di pikiran Maskin. Dan ketika menengok, dan boom, ubur-ubur raksasa telah sampai di dunia manusia. Maskin yang melihat itu jadi shock. Apa-apaan itu dah? Kemudian di situ ada pak tua yang jual item $1,000 itu ya, yang memberitahu kalau kondisinya telah terpenuhi, yaitu modar. Malah modar jadi kondisi terpenuhi. Apa-apaan dah?
kondisi kematianmu telah terpenuhi. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengganti profesimu. Jika kau berhasil mengganti profesimu, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Dan ya, Maskin pun jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh si kakek tua itu saat penjual item scroll Jobs Cheng. Dan itu adalah 4 tahap dalam berubah profesi itu ya, yaitu 1. Mendapatkan tulang tangan, 2. Mendapatkan scroll item Job Cheng, dan 3. Modar, dan 4. Menggunakan Divine Power untuk merubah profesinya. Dan ya, Maskin pun paham. Ia langsung menggunakan game VR-nya kembali dan mengaktifkan Divine Power dari game VR miliknya. Dan ya, aktifkan. Ya, cerita pun bersambung sampai sini dulu, cuk. Bener-bener ini episode yang menguras emosi ya. Ya, udahlah, bener-bener dah membingungkan juga. Maskin tiba-tiba jadi ubur-ubur, Maskin Maskin muter, kemudian hidup lagi, terkena simbiosis sama ubur-ubur. Wala-wala-wala, bener-bener bikin penasaran dah. Dan ya, cerita akan dilanjutkan kembali kapan-kapan. Ya, intinya subscribe, nanti kalau subscribe-nya sudah banyak, langsung saya lanjutkan kembali. Oke, terima kasih, salam cus.